Nah, kemarin ada yang request rekomendasi soundbar terbaik ya untuk di rumah yang bisa dipakai buat karaokean atau juga keperluan lainnya. Dan gua udah nyiapin 2 soundbar yang fiturnya lengkap dan udah include langsung sama wireless mic-nya. Gua Fabian dari Keping Tekno dan ini adalah Simbada CST-903N Plus soundbar dan CST-906N Plus soundbar. Dua-duanya ini merupakan soundbar dari Simbada ya, yang punya efek surround dan udah langsung juga include sama wireless mic-nya, jadi sangat praktis dan bisa langsung connect tanpa ribet kabel. Dan gak cuman bisa buat karaokean di rumah, soundbar dan wireless mic Simbada ini juga bisa dipakai buat berbagai event di rumah ya, kayak misalkan acara keluarga, mungkin ada yang ulang tahun atau juga ada arisan, pengajian karang taruna bahkan, atau juga bisa dipakai di kafe skala kecil. Dan tentunya sebagai sebuah soundbar, dia juga bisa dipakai home theater di rumah yang bikin pengalaman nonton atau dengerin musik jadi lebih seru. Jadi multifungsi banget dan kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari kakaknya dulu, Simbada CST-906N Plus soundbar. Nah, ini soundbar yang menurut gua menarik banget ya buat dipakai di rumah. Pertama, di paket pembeliannya kita udah dapat kelengkapan yang sangat komplit. Jadi kita udah dapat woofernya yang ukurannya cukup besar, terus kemudian dapat soundbarnya juga yang juga cukup panjang, dapat 2 wireless mic yang bisa kita pakai ya barengan sekaligus, dapat remote-nya juga, dapat power adapter 22 volt, terus ada kabel audio, dapat rubber tape dan screw-nya juga, dan tentunya ada buku panduan serta kartu garansi. Nah, kita mau lihat lebih detail ya di masing-masing bagiannya. Jadi woofernya ini dia punya kabinet yang ukurannya cukup besar guys, dengan panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 34,5 cm. Bahannya ini kokoh banget, jadi dia kombinasi antara wood dan plastik ABS ya, dan di dalamnya ini ada driver ukuran 8 inch, jadi udah powerful untuk memproduksi bass buat soundbar ini. Dan dia ada satu kabel ya di belakang yang langsung connect ke soundbarnya, dan soundbarnya sendiri juga cukup panjang dengan panjang 1 meter, lebar 7,3 cm dan tingginya 7 cm. Nah, desainnya mewah ya dengan finishing glossy, bisa simple kita taruh aja di depan TV atau juga kalau mau dipasang di dinding juga udah ada slot kait ya, dan juga udah disertakan screw-nya. Build quality-nya solid ya dengan kombinasi material metal dan plastik ABS, dan di dalamnya ini ada 4 driver yang masing-masing berukuran 2 inch. Dan soundbar serta woofernya ini dia punya output RMS 90 watt yang suaranya mantap banget. Nanti gua tunjukin ya gimana sampelnya. Dan di belakang ini portnya sangat lengkap guys. Ada USB untuk mainin musik dari flash disk misalnya, terus kemudian ada coaxial in, optical audio in, ada sub input juga ya untuk port input dari woofernya, terus ada auxiliary in kalau pengen mainin musik misalkan dari music player pakai kabel aux itu bisa. Terus ada HDMI yang support juga HDMI audio, dan kita bisa konekin ke port HDMI TV, dan tentunya ada power inputnya juga. Nah, di luar port ini dia juga support Bluetooth, jadi konektivitasnya udah benar-benar lengkap. Bahkan ini ada antena juga ya yang bisa kita pakai buat nikmatin radio, karena memang kita bisa dengerin radio langsung di soundbar ini. Nah, di atas ini ada beberapa tombol, jadi ada tombol mode sekaligus jadi tombol power, terus kemudian ada tombol pref sekaligus volume down, play pause juga ada, dan next sekaligus volume up. Tetapi di remote-nya ini navigasinya lebih lengkap lagi, jadi ada tombol mute ya, kemudian ada tombol untuk atur equalizer, ada atur echo mic, ada volume mic, dan juga atur treble serta bass-nya. Nah, kalau kita lihat di depan soundbar ini ada layarnya yang nampilin beberapa detail informasi ya, kayak misalnya mode, dia bisa nampilin beberapa mode yang memang sedang kita pakai, misalnya di mode auxiliary, bluetooth, optical audio, koaksial, HDMI, serta bisa nampilin juga frekuensi ya saat di mode radio. Terus ada 4 mode equalizer juga yang bisa kita pilih di sini. Ada treble dan bass, bisa diatur secara terpisah ya dari level 0 sampai 7. Volumenya bisa diatur dari 0 sampai 32. Dan kalau kalian konekin via HDMI, volume ini bakal bisa diatur langsung dari remote TV. Jadi dia langsung nyambung ke soundbarnya ini. Untuk mic, echo-nya bisa kita atur ya dari level 0 sampai 12, bebas kita bisa pilih sesuai selera. Volume mic-nya juga bisa diubah dari 0 sampai 16 levelnya. Nah, untuk mic wireless-nya sendiri dia ada 2 ya. Jadi satunya tutupnya warna merah, satunya warna abu-abu, dan dia pakai 2 baterai AA. Dan karena wireless, dua-duanya sangat simple, nggak pakai kabel. Di sini ada lampu indikator baterainya. Kalau penuh, dia nyalanya warna hijau kayak gini, guys. Dan kita bisa turn on, bisa mute juga, dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita cobain sekarang ya. Jadi, gua tunjukin dulu nih gimana sampel suara yang dihasilkan oleh Simbada CST-906N Plus soundbar ini. Let's see if you can, the candles,
Jadi menurut gue suaranya udah mantep ya, bass dan low frekuensinya dari woofernya ini kuat, kemudian vokal dan clarity yang dihasilkan oleh soundbarnya juga jernih banget, dan efek surround-nya ini yang bikin nonton atau denger musik di rumah jadi lebih hidup ya dibandingkan dengan sekedar pakai speaker bawaan TV. Nah, sekarang waktunya gue tunjukin gimana sampel suara mic-nya, dan karena mic wireless-nya ini ada dua, dia bisa dipakai bareng sekaligus, dan mic wireless ini juga langsung connect, jadi kita tinggal nyalain aja untuk pakai. Harap maklum untuk suara. My love, there is only you in my life, the only thing that's bright. You're every breath that I take, and every step I make. I wanna sing all my love in you. No one else will do. My endless love. Oke, kita mau coba buat nyanyiin lagu ya. Duet. Kita bisa pakai buat barengan karaoke seru banget. After some time, I finally made up my mind. She's the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again. She's crying while she's saying this. Boy, I miss your kisses. Against the wind.
Dan overall ini seru banget ya, karena kita bisa pakai dua mic wireless sekaligus, kita bisa karaoke bareng keluarga, atau juga kalau ada acara event di rumah, ini juga bisa dimanfaatkan, dan suaranya pun udah enak. Dan Simbada CST906N Plus soundbar ini dijual seharga Rp1.590.000 ya. Kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini guys, dan bisa masukkan kupon code SIMTECHNO atau yang bisa kalian cek di layar ya, untuk dapat voucher diskon Rp100.000 khusus di Shopee aja. Nah, kalau kalian cari soundbar yang harganya lebih hemat, lebih budget friendly, tetapi punya kualitas audio dan juga fitur yang sama bagusnya, ada adiknya nih guys, yaitu Simbada CST903N Plus soundbar. Nah, secara ukuran dia lebih kecil, output RMS-nya juga lebih kecil, tetapi kualitas suaranya dan efek surround-nya nggak kalah bagus, dan udah include juga dengan mic wireless-nya. Jadi di paket pembelian kita dapat woofer dengan ukuran yang cukup compact, terus dapat soundbar-nya juga, dapat satu wireless mic, terus satu remote, ada power adapter 16 volt, ada kabel audio, dapat dua rubber tape dan juga screw ya, dan tentunya ada buku panduan dan kartu garansi juga. Nah, kita mau lihat detail di masing-masing bagiannya ya. Jadi untuk woofernya ini dia punya kabinet yang ukurannya lebih compact dengan panjang 21 cm, lebar 18 cm dan tinggi 18,5 cm. Bahannya kokoh juga, kombinasi dari wood dan plastik ABS, dan di dalamnya ini ada driver berukuran 5 inch yang udah cukup powerful ya untuk memproduksi bass buat sound barnya ini. Dan dia ada satu kabel ya di belakang yang langsung connect ke soundbarnya, dan soundbarnya sendiri ini juga lebih compact dengan panjang 75 cm, lebarnya 5,4 cm dan tinggi 6 cm. Desainnya masih sama-sama mewah ya, dengan finishing glossy juga. Bisa simpel aja kita taruh di depan TV juga, atau kalau mau dipasang di dinding juga udah ada slot dan juga skrupnya. Dan build quality-nya sama-sama solid dengan kombinasi material metal dan plastik ABS. Di dalamnya ini ada dua driver yang masing-masing berukuran 2 inch, dan soundbar ini serta woofernya punya output RMS 45 watt yang suaranya juga udah mantep. Nanti gua tunjukin sampelnya. Dan di belakang ini portnya cukup lengkap ya, jadi ada auxiliary in kalau pengen mainin musik dari music player misalnya pakai kabel aux itu bisa. Terus kemudian ada coaxial in, ada optical input juga, ada power inputnya, dan ada sub input ya untuk port input dari woofernya. Nah, di samping kanan ini masih ada port USB untuk mainin musik dari flash disk. Terus kemudian ada micro SD slot juga ya, atau TF slot buat mainin musik dari micro SD. Dan di luar port ini dia juga support Bluetooth, jadi konektivitasnya udah lengkap. Termasuk ada antena radio juga, karena di sini juga sama, kita bisa nikmatin radio langsung dari soundbarnya. Dan di seri ini tombol-tombolnya ada di bagian samping ya. Ada tombol mode sekaligus tombol power, tombol play pause, ada tombol press sekaligus volume down, dan tombol next sekaligus volume up. Dan untuk remote-nya ini sama persis ya, sama di seri CST906N Plus, jadi navigasinya juga sama lengkapnya. Ada tombol untuk mute, ada tombol atur equalizer, bisa atur echo mic-nya, volume mic-nya, dan bisa atur treble dan bass-nya secara terpisah. Nah, untuk layarnya di seri ini dia ada di pojok kanan ya, dan di sini bisa nampilin juga beberapa detail informasi, kayak misalkan nampilin beberapa mode yang sedang kita pakai, misalnya ada mode auxiliary, kemudian Bluetooth, bisa nampilin frekuensi juga saat di mode radio, ada mode optical audio, dan juga mode koaksial. Terus untuk equalizer sama, ini ada 4 mode equalizer yang bisa kita pilih. Treble dan bass juga bisa diatur terpisah dari level 0 sampai 7. Volumenya bisa diatur dari 0 sampai 32 ya. Dan untuk mic, echo-nya bisa diatur dari level 0 sampai 12. Volume mic-nya juga bisa diubah dari 0 sampai 16 sesuai dengan kebutuhan. Jadi secara fitur bisa dibilang ini sama persis ya dengan di seri CST906N Plus soundbar. Untuk mic wireless-nya ini cuma ada satu ya. Kalau di sini tipe mic-nya ini sama persis dan pakai 2 baterai AA juga. Karena wireless dia juga sangat simple ya, nggak pakai kabel, dan karena sama persis dengan mic wireless yang ada di seri CST906N Plus, di sini juga ada lampu indikator baterainya yang kalau penuh dia bakal nyala warna hijau kayak gini. Kita bisa turn on dan bisa mute juga, dan tanpa berlama-lama langsung aja ya kita cobain sekarang. Dan berikut ini gue tunjukin gimana sampel suara yang dihasilkan oleh Simbada CST903N Plus soundbar ini. Show you want to until you can turn back now. You don't know where I've been, what's going on inside, where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide. You love me at my worst till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse, you know that will never
could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted, I'm a haunted house. Nah, menurut gua suaranya ini udah oke ya. Bass dan low frekuensi dari woofernya ini juga udah cukup kuat. Kalau buat di rumah, buat acara kecil-kecilan udah oke lah ya. Kemudian vokal dan clarity yang dihasilkan oleh soundbarnya ini juga sama jernihnya. Dan efek surroundnya ini masih terasa. Bikin nonton film atau juga dengerin musik di rumah ya, ini jadi lebih hidup dan lebih enak daripada kita cuman dengerin atau ngandelin dari speaker TV bawaan. Dan sekarang waktunya gua tunjukin ya gimana sampel suara mic-nya, dan mic wirelessnya ini juga langsung connect, jadi kita tinggal nyalain aja. Kesedihanku terluntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Jadi overall ini masih sangat seru juga ya, meskipun mic-nya satu untuk di seri ini, tetapi nggak mengurangi keseruan buat karaoke di rumah. Dan sama, kita juga bisa pakai ini kalau ada event kecil-kecilan ya di rumah, kayak misalkan ultah anak, atau juga arisan, pengajian, karang taruna, dan yang lainnya bisa kita manfaatkan juga, dan suaranya juga udah terbilang enak. Dan Simbada CST903N Plus Soundbar ini dijual seharga Rp850.000. Kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini, dan bisa masukkan juga kupon code SIMTECHNO untuk dapetin voucher diskon Rp100.000 khusus pembelian di Shopee. Dan kalau bisa gue simpulin ya, kedua soundbar dari Simbada ini sama-sama punya fitur yang lengkap. Kualitas suara dengan efek surround-nya juga bagus, sama-sama dilengkapi juga dengan wireless mic yang juga bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Dan mana yang sebaiknya dipilih, tentunya bisa kalian sesuaikan sama budget dan kebutuhan kalian. Gua sendiri lebih suka sama yang soundbar CST906N Plus karena punya output RMS yang lebih besar dan punya dua wireless mic yang bisa dipakai barengan ya untuk acara keluarga atau juga sekedar seru-seruan kayak karaoke bareng di rumah. Tetapi kalau kalian cari yang budget lebih hemat dan cuma butuh satu wireless mic aja, nggak ada salahnya pilih yang Simbada CST903N Plus ini. Itu rekomendasi gue hari ini guys, semoga aja ngejawab pertanyaan kalian dan bisa ngebantu kalian yang lagi cari soundbar terbaik untuk di rumah dengan harga yang masih terjangkau. Gue Febina dari Gepeng Tekno pamit dulu ya, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.